soal pengen Golkar apa enggak nih? Enggak. Jadi belum ada bisikan atau bahkan enggak? Enggak. Pak Jokowi enggak tertarik enggak. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Ari Setiadi tidak yakin Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Budi Ari yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo menjelaskan sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah membahas keinginannya untuk berpindah partai. Menurut Ari, Jokowi bukan tidak tertarik dengan Partai Golkar, tapi lebih memilih tetap seperti saat ini. Diketahui wacana Presiden Jokowi berpindah partai sudah lama menjadi perbincangan setelah hubungan kader PDIP itu kurang harmonis dengan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. Sinyal-sinyal perpindahan juga sempat ditunjukkan Jokowi, salah satunya sebelum berangkat kunjungan kerja ke Jepang pada Sabtu 16 Desember 2023. Kala itu Jokowi mengenakan dasi kuning yang mendapat perhatian dari awak media yang kesehariannya meliput kegiatan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Biasanya Presiden Jokowi lebih sering mengenakan dasi merah atau pernah juga dasi berwarna biru atau warna gelap. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi dia udah dibisikin Pak Jokowi soal pengen Golkar apa enggak nih? Enggak. Berarti belum ada bisikan atau bahkan enggak? Enggak. Pak Jokowi enggak tertarik masuk Golkar? Jangan balik barangnya bilang enggak tertarik. Misalnya. Bahasanya jangan tidak tertarik, tapi bahasanya lebih baik seperti sekarang ini ya, gitu kan, lebih bahasanya kan lebih enak ya. Kalau itu tertarik ntar nggak enak sama. Mending masuk Projo aja daripada. Kalau Projo kan ormas rasa rela, ormas rasa partai. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.